Dan ini motor grader satu, protein, protein, copy, diklik sampai dia muncul satu baris gini aja, ya. Satu logo, logo kayak gini, kemudian control V. Control V di keyboard nih. Di Control C. Kemudian di sini klik sekali, klik dua kali, klik tiga kali. So, Control V. Di 10T doser. Nih ya, gambar doser, Control C. Klik sekali, klik dua kali, klik tiga kali, kemudian Control P. Ini Control C, kemudian klik sekali, klik dua kali, klik tiga kali, kemudian Control P. Ubah ya. Ubah. Tapi ada spot kurang lebih kayak tadi cara menggantinya untuk menghilangkan ini ya, ya di sini di slicer tinggal klik kanan ini, yang ini nggak ada ya, 14M. Nih, kita menghilangkan yang 14M ini ya, yang tidak ada ya. Klik kanan, dan slicer setting, ini di centangnya dihilangkan, kemudian ini di centang, kemudian oke. Oke. Jadi yang tidak ada data langsung hilang ya. Oke. Ya, cukup mudah ya. Oke, selamat mencoba di sana.